Apa hal? Pagi-pagi dah terpacak depan rumah atuk ni. Kacau je orang nak tidur. Tai, atuk tak ingat ke? Ingat apa? Alah, dah lupalah tu. Seronoknya diorang bersenang. Jom, Opa, kita buat juga. Atuk pun ada. Korang je lah pergi. Jom, Pipi, tunggu aku. Hai, Opa. Sini, sini. Korang berdua tak ikut sama? Tunggu aiskrim ini habis. Tunggu aiskrim habis. Orang pun dah habis senam. Hong Fu Shan Qi Yi Er Shan Shi. Yang tua-tua tu, jangan lebih-lebih. Nanti terkehir pinggang. Udah, mari senang sama-sama. Kenapa tu? Seluar awak koyak. Baru beli sudah koyak. Mana koyak? Larat aku. Dah bersenam ni, sihat rasa badan. Ini macam kalau hari-hari mesti mau senam aerobik. Nanti ini pinggang boleh kurus. Aku rasa aku dah kurus lah. Bolehlah kau makan banyak-banyak lepas ni. Kan? Tahu tak apa? Waduh, nanti kamu gemuk lagi. Kenapa korang bersenam ni? Suka-suka. Bersenam untuk kesihatan badan kita. Tak ajak kita orang pun. Adalah tu ajak semalam. Aku lupa. Kau ni jangan marah. Nanti ada acara sukan besar-besaran di kampung kita. Ya ke tu? Siapa nak ikut? Tapi untuk apa? Untuk memilih bakat sukan kanak-kanak. Manalah tahu esok-esok boleh mewakili negara. Oh, jadi kita bolehlah tunjuk bakat kita main bola. Main badminton. Aku nak lumba basikal. Pantun bukan sukan. Alah, tak bunuh. Boleh, bisa aja. Bagus kok. Korang nak masuk acara apa? Rahasia. Sibuk saja. Ni. Semangat macam ni lah yang atuk suka. Acara tu bulan depan. Banyak masa untuk korang berlatih. Sampai masanya, kita pergi ramai-ramai. Atuk bawa. Cepatlah tu, pergi siap. Kita orang dah tak sabar ni. Betul. Atuk. Pergi baliklah. Kenapa pula?
Acara tu besok, bukan hari ni. Jom hidup sehat. Bahagia anda. Aku menang. Hai, cepat balik. Kata ada acara sukan. Besok, bukan hari ini. Betul. Kita orang salah hari. Bersemangat sangat. Sampai lupa hari. Tak apa-apa. Hari ini, kita orang boleh berlatih untuk esok. Betul. Jom. Tunggu aku. Mata mana taruh? Minta maaf, Uncle. Kau tak apa-apa, Atong? Mana itu sayur? Ada. Ha, Upin, ambilkan bakul tu. Baik, Opa. Tadi ya, Wah ada pergi itu pusat promosi kesihatan komuniti. Wah, ramai orang. Satu kampung datang. Udah kenapa tak datang? Aku dah pergi hari tu. Diorang berkempen pasal amalan gaya hidup sihat kan? Ha, banyak butut. Uncle. Ha? Nah, Uncle suka makan sayur ya? Uncle suka makan semua. Sayur, daging, ayam, ikan. Semualah. Makan ikut itu suku-suku separuh. Baru badan sehat. Apa tu? Tak tahu lah. Ya, tak apa. Lain hari boleh cerita. Udah, dia ada kasih tahu. Mesti makan masakan sehat dan senam selalu. Wah suka? Macam Wah selalu buat, Ma. Eleh, aku tengok kau baru sekali je bersenam. Ha? Mana? Saya hari-hari ada kayu ini basikal. Ini satu senaman, Ma. Nanti ya, kita punya badan jadi cegas. Kuat. Dan sehat. Itu penyakit semua tak datang loh. Bagus tu, Atong. Kita kena tanamkan kesedaran. Pentingnya menjaga dan meningkatkan kesihatan. Engkau ada buat pemeriksaan kesihatan? Halo? Okey. Wah, balik dulu ah. Takut jumpa doktor lah tu. Jom. Macam ada yang tak kena. Haa lah. Aku rasa macam senyap sangat. Apa yang tak kena eh? Upin! Ipin! Hai! Akak dah balik. Tanyalah. Akak pergi mana? Akak pergi pusat promosi kesihatan komuniti. Tanyalah. Akak buat apa kat sana? Akak terpilih jadi Sebagai fasilitator, akak akan buat promosi kesihatan yang terancang untuk membina pengetahuan dan kemahiran gaya hidup sihat dan bergerak aktif di kalangan masyarakat. Bergerak aktif? Ya, bergerak aktif dengan melakukan aktiviti fizikal seperti menaiki tangga, menyapu,
mop lantai, mengemas rumah dan berkebun. Ini semua menggunakan otot-otot utama yang mampu membakar kalori berlebihan dalam tubuh. Kita mula sekarang. Stamina. Ini belum buat senam aerobik, berjoging dan berlari. Hah? Opa, nak pergi mana? Nak pergi klinik kesihatan. Jom hidup sihat. Bahagian 3. Opa, nak pergi mana? Nak pergi klinik kesihatan. Opa! Kenapa? Opa sakit ke? Eh, tak adalah. Orang pergi klinik tak semestinya sakit. Datuk, buat apa nak pergi? Opa nak buat pemeriksaan kesihatan. Nah. Huh? Hmm? Orang yang dah berumur macam Opa ni memang digalakkan. Walaupun tak sakit? Iya, sekurang-kurangnya sekali setahun. Huh? Oh. Faham? Oh. Kau berdua pergi siap. Mari ke Opa. Boleh buat pemeriksaan sekali. Anak, nanti kena cucuk. Lagipun kita orang kan kecil lagi. Kecil? Besar? Tua muda ke? Tetap kena buat pemeriksaan kesihatan. Faham? Lagi satu. Tak ada siapa nak cucuk kau kalau kau sihat. Oh. Dah, cepat siap. Tunggu ya. Sakitnya. Ipin. 1, 4, 5. Bilik 1. Agaknya, inilah semua yang Opa nak suruh doktor periksa. Agaknya lah. Untuk orang-orang tu. Kita tak payah kot sebab kita kecil lagi. Amalan gaya hidup sihat. Aktiviti fizikal. Menaiki tangga, menyapu, mengemas rumah, berkebun, senaman, berlari, berbasikal. Ini semua hari-hari kita buat. Jadi, kita dah amalkan gaya hidup sihatlah. Eh, Alang. Atuk pun buat pemeriksaan kesihatan? Macam mana? Mestilah sihat. Tak ada sakit apa pun. Aku kan bergerak aktif. Berkebun, kayu basikal. Itu kan semua senaman. Senaman tu bagus. Tapi, pemakanan pun kena dijaga. Atuk, kandungan gula dalam darah agak tinggi. Tinggi sikit je. Sebab itulah kena jaga dari sekarang. Jangan sampai tinggi banyak. Ingat ya, Tok. Kurangkan gula. Maniskan senyuman. Opa, boleh masuk? Nak ikut, nak ikut. Betul-betul.
orang pun, pergilah klinik kesihatan tu. Perkhidmatan dia, tiktok. Oh. Ini semua sebab Ethan. Dua, tiga, manggis. Kenapa nangis? Itulah kau. Ikut Ethan makan nasi banyak-banyak buat apa? Sepatutnya, makan ayam goreng aku banyak-banyak. Ha. Barulah segak macam aku. Mak Ethan? Aku gurau je. Selo-elonya, makanlah makanan seimbang. Lebihkan sayur dan buah-buahan. Dan jangan lupa bersenam. Suku-suku separuh. Suku pertama, badan nasi reti lebih ciri. Suku kedua, ikan, daging, ayam, kacang. Separuh buah-buahan, separuh sayuran. Hey, 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 hey. Hingga sihat semua. Hey, 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 hey. Sihat dan berkualiti. Hey, 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 hey. Hingga sihat semua. Hey, 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 hey. Mari semua ikuti suku-suku separuh. Suku-suku. Ajalah tongkat ajaib tu. Dah tak ada kuasa. Enggak. Ini kesayangan aku. Suka hati kau lah. Kawan-kawan, mari lumba layang-layang. Jom!
tunggulah Upin Ipin datang. Boleh main sama-sama. Mana diorang ni? Susanti lambat sangat. Mana ni? Ipin, jumpa tak? Kat sini, ada. Banyak agaknya kita simpan. Entahlah, tak ingat dah. Lama tak main. Seronok kan dulu kita main? Pin, pin, pom. Pin, pin, pom. Betulkan balik, opah belum ajar. Jadi, tolaklah sendiri, ya. Thank you.
Thank you.
macam pernah tengok. Ha, apa yang tunjuk? Inilah Azir yang paling hebat waktu tu. Betul-betul? Semua orang takut dengan dia. Terima kasih kerana anak-anak telah lepaskan nenek dari penjara buku ni. Jadi, untuk meraikan hari yang gembira ini, nenek masak sup istimewa dan kita makan sama-sama, ya. Apa ni? Mesti sedap ni. Ye nak masak kita ke? Nenek pun dah lama tak ada tetamu. Pin. Pam. Pin, pam. Tengok tu. Pin, pam. Pin, pam. Jangan ketawa. Dulu, nenek adalah ahli sihir yang tersohor. Nenek boleh buat apa yang nenek suka. Tapi sekarang, tongkat ajaib nenek sudah dirampas. Nenek mesti dapatkan balik tongkat ajaib itu. Tapi sementara itu, Pin, pam. Pin, pam. Kenapa tak jadi ni? Pin, pam. Pin, pam. Jangan lari, cepat. Yang telah hilang kuasa sebab salah guna. Dengar ni, bila kita ada kuasa, gunalah untuk membantu, bukan merosakkan. Kalau tak, itulah akibatnya. Tolong. Hiduplah dia bersendirian. Semua kuasanya dah dirampas dengan tongkatnya sekali. Atuk, siapa yang ambil tongkat ajaib dia? Adalah. Dah, mari balik. Jom. Ah.
lagi. Balik tongkat aku. Teruk Helau Time bahagian satu. Dengan manusia.
ikut apa? Saya pergi sendiri cari ikan paus. Ikan paling besar dalam laut ni. Kau biar betul. Selama kita dalam lautan ni, tak pernah sekali pun nampak ikan paus. Saya ada nampak. Jom kita ikut. Seronoknya. Tablas. Cepatlah. Aku tak nak ikut. Jom je lah. Kenapa senyap semacam je ni? Yalah. Kalau senyap macam ni, maknanya ada. Pelautan. Bahagian dua. Saya sudah penat. Sudah sampai. Tapi itu ikan paus sudah tak ada. Tak tahu pergi mana. Apa ini? Batu berenang? Itulah ikan batu. Cakap macam tu. Atuk hidup lagi. Lagaknya. Cepat, kita lepaskan Atuk. Dah. Tak payah. Tinggalkan aja Atuk kat sini. Belimbingnya sudah hampir putus. Jarang-jarang boleh jumpa. Yalah. Jadi, kita orang mesti selamatkan. Betul? Yalah. Buatlah macam mana pun. Tarik sana. Sojok, macam mana ni? Mak E, guna sesungut kau. Boleh? Tepi. Nanti Maya. Berhati-hati ya. Jangan kena badan aku. Yahoo! Dah bebas!
Nasib baik korang ada kat sini. Kalau tak... kenapa korang ada kat kawasan lautan dalam ni? Tempat ni jauh dari tempat asal korang. Kita orang nak cari ikan paus. Ikan yang paling besar di lautan. Betul-betul-betul. Meme cakap dia ada di sini. Tapi tak jumpa pun. Ish. Tahu pun ikan tu besar. Sekali kena ngap pun. Baru korang tahu. 2-3 talapia. Ikan paus makan ikan ke? Yelah. Kalau tidak nak makan apa? Ikan kecil macam korang ni biasalah jadi makanan ikan-ikan besar. Tapi ada lagi satu bahaya buat korang. Apa dia tu? Manusia. Mereka menangkap ikan di laut dalam. Cantiknya warna ikan ni. Lepaskan kami. Melihat dari data-data ini, ikan di sini masih banyak dan berbagai jenis. Maknanya laut di sini masih terjaga, belum tercemar. Bagus. Tak sia-sia usaha kita memelihara kawasan ni. Dan kau ikan, macam mana boleh sesat ke sini? Tempat kau di terumbu karang. Sekarang nak bela ke tak nak? Taruh dalam akuarium jadi ikan hiasan pun cantik juga. Macam suara. Teroka lautan bahagian 3. Macam mana korang boleh lepas? Manusia tu baik. Dia lepaskan kita orang. Bagus. Sekarang eloklah kita semua balik sebelum apa-apa lagi terjadi. Tapi kita semua nak tengok ikan paus kan? Bahaya. Hati-hati. Kita tak sama. Aku ikan paus, ikan terbesar di dunia. Kau semua ikan-ikan kecil untuk aku makan. Lagaknya. Nanti kena tangkap baru tahu. Ya, manusia nak tangkap aku sebab daging, tulang dan minyak aku amat berharga. Jadi aku jaga-jagalah. Dan kau semua pun
kena jaga diri. Siapa nak jadi satu gergasi tu? Ha? Huh?